Kata Luang Baluk berasal dari bahasa Sasak yang artinya lubang buaya. Nama tersebut diberikan karena pada kawasan ini terdapat sebuah pohon yang di tengahnya ada lubang. Lubang tersebut katanya menjadi tempat bersemayam seekor buaya berusia ratusan tahun. Tepat pada sebuah lubang tersebut ada sebuah makam yang merupakan tempat bersemayamnya Syekh Gaus Abdul Razak. Pada sisi lainnya, Syekh anak yatim yang nama aslinya belum diketahui beristirahat dengan tenang. Adapun Syekh Gaus Abdul Razak sendiri merupakan seorang ulama berasal dari Baghdad, Irak. Dia berhasil menyebarkan syiar Islam di Palembang dan membuat warga sekitar memeluk Islam sebagai kepercayaannya. Ia juga sempat mendirikan pesantren untuk memperkuat penyebaran Islam di sana. Sekitar abad 18, tokoh satu ini berlayar mengelilingi laut Nusantara. Dia mengunjungi berbagai daerah sebagai tempat persinggahannya. Sebelum akhirnya, dia tiba di pinggiran pantai Ampenan Lombok, terus memberikan petuah-petuah ke masyarakat sekitar. Saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah Lombok untuk menyiarkan Islam, Syekh Abdul Razak sempat mengalami hadangan dari warga sekitar. Warga sekitar menganggap tokoh satu ini sebagai ancaman, mengingat dulu mayoritasnya masih menganut agama Hindu. Bahkan Syekh Abdul Razak sempat hampir dibunuh oleh warga dengan menyebarkan bensin dan menyebarkannya ke sekeliling kediaman tokoh satu ini. Untungnya, berkat pertolongan Allah, dia berhasil selamat. Dia pun tetap berdakwah memberitakan nilai-nilai Islam. Seiring berjalannya waktu, Islam semakin melekat dalam hati masyarakat Lombok. Masjid-masjid maupun pesantren mengalami perkembangan yang luar biasa cepat. Maka dari itu, oleh masyarakat, ia diangkat sebagai wali paling berjasa. Untuk menghormati semua jasanya, dibangunlah sebuah kompleks pemakaman bernama Loang Baluk. Tempat ini secara geografis luasnya mencapai ribuan meter persegi, lalu mampu menampung ratusan jenazah. Salah satunya adalah Syekh Abdul Razak. Selain berwisata religi ke tempat ini, di depan area makam, seberang jalan lingkar selatan terdapat taman di tepi pantai untuk berwisata keluarga.